Saksi fakta tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah miliknya. Satu, kemudian saksi ini mengetahui itu dari keterangan orang lain. Artinya saksi testimoni audido, dia hanya mendengar keterangan dari orang lain, bukan dari mata dia sendiri. Sedangkan menurut kuhab saksi itu adalah saksi orang yang melihat mengalami kejadiannya sendiri. Pemirsa, sidang kasus dugaan pengerusakan lahan oleh terdakwa Sofian kembali digelar di Pengadilan Negeri Muara Bulian dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum. Dalam persidangan ada 7 saksi yang dihadirkan oleh JPU. Sidang kasus dugaan pengerusakan lahan di Desa Segati Baru, Kecamatan Persambatan Hari dengan terdakwa Sofian kembali digelar di Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Jumat 3 Maret 2023 dengan agenda memeriksa saksi dari jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan 7 saksi, 2 diantaranya saksi ahli dan sisanya saksi fakta. Dian Bulian, penasihat hukum terdakwa Sofian, mengatakan, dalam persidangan, saksi fakta tidak bisa menunjukkan batas tanah miliknya dan hanya mengetahui keterangan dari orang lain, bukan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Di mana menurut KUHP, saksi adalah yang melihat dan mengalami kejadian itu sendiri. Ini adalah pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum, di mana jaksa penuntut umum menghadirkan dalam perkara ini menghadirkan 7 saksi, di antaranya 2 saksi ahli, sisanya saksi fakta. Nah, tadi saksi fakta kebetulan kita di dalam persidangan. Saksi fakta tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah miliknya. Satu, kemudian saksi ini mengetahui itu dari keterangan orang lain. Artinya saksi testimoni audido, dia hanya mendengar keterangan dari orang lain, bukan dari mata dia sendiri. Sedangkan menurut kuhab saksi itu adalah saksi orang yang melihat mengalami kejadiannya sendiri gitu. Sementara dia adalah saksi dari orang lain, hanya mendengar dari orang lain. Kemudian saat dilakukan BAP, saksi tidak bisa menentukan kapan hari kejadian, sehingga saat di persidangan juga tidak bisa menentukan kapan peristiwa itu terjadi, di mana saksi hanya mengira-ngira saja. Menurut Dian, dalam pidana ini tidak bisa hanya mengira-ngira, harus pasti kapan dan di mana. Sementara itu, pengakuan saksi, asal-usul tanah tersebut didapatkan dari menebang sendiri dan program PRTE. Namun fakta di BAP, tanah tersebut didapat dari hasil membeli dari pamannya bernama Ishak, sehingga Dian menilai ini adalah saksi yang dibuat-buat dan hanya saksi palsu. Tim Liputan, Jambi TV.